Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jemaah channel YouTube Yayasan Al-Mu'afah, yang mudah-mudahan kita semua diberikan panjang umur, sehat afiat, mendapat ampunan, kasih sayang, keberkahan, kemuliaan, sekaligus mendapat kemantapan iman, Islam, dan ihsan kita kepada Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan menyebutkan sebuah doa yang berfadilah besar yang dibaca pada hari pertama bulan Ramadan, yaitu yang berbunyi, Allahumma ja'al siyami siyama sa'imin wa qiyami qiyamal qa'imin wa nabbihni fihi an naumatil ghafilin wa habli jurmi fihi ya ilahal alamin wa'fu anni ya afiyan anil mujrimin. Ya Allah, jadikanlah puasaku sebagaimana puasa orang-orang yang benar-benar berpuasa, dan jadikan ibadah malamku sebagaimana ibadah orang-orang yang benar melakukan ibadah malam, dan jagalah aku dari tidur orang-orang yang lalai. Hapuskanlah dosaku ya Allah, wahai Tuhan sekalian alam, ampunilah aku wahai pengampun para pendosa. Amin. Keutamaan doa ini disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syaikh Taqiyuddin Ibrahim bin Ali Al-Amili Al-Kaf'ami rahimahullah, yang wafat pada tahun 905 Hijriah. Beliau mengatakan dalam kitabnya Al-Waladul Amin Wad-Dir'ul Hazin pada halaman 219, man da'a bihi u'tiya alfa alfi hasanah wa rufi'a lahu alfa alfi daraja wa muhiya anhu alfa alfi sayyi'ah. Siapa yang berdoa dengan doa tersebut, maka ia akan diberi 1 juta kebaikan, diberikan 1 juta derajat, dan dilebur daripada 1 juta dosa-dosa dan kesalahan. Doa ini paling tidak dibaca 3 kali atau 7 kali. Mudah-mudahan segala doa-doa kita pada bulan Ramadan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemuliaan dan pangkat yang besar pada bulan yang penuh dengan keagungan ini, kita mampu memaksimalkan ibadah, dan mudah-mudahan pula tujuan final disyariatkan ibadah Ramadan ini kita bisa meraihnya, yaitu menjadi pribadi muslimin muslimat yang Allah nyatakan la'allakum tattaqun, menjadi manusia-manusia yang bertakwa. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.